Ya, kebetulan saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 87. Mas Munir angkatan 85. Biasanya kami kalau kalau angkatan kami itu kan berarti kan ada dua tingkat di atas kami yang menjadi panitia ospek tuh kan. Panitia ospek. Jadi saya pikir perkenalan kami dengan Munir memang pada ospek itu. Dan hampir semua kawan-kawan angkatan 87 sekarang itu masih inget tuh, saya pikir masih inget semua, dimanapun mereka sekarang ini, teman-teman angkatan saya itu pasti inget dengan Mas Munir, karena memang dia kan unik, unik sekali, dari mulai rambutnya kan unik gitu kan, tubuhnya unik, cara dia menyampaikan sesuatu unik gitu kan, cara dia mengkomando panitia unik, bagaimana memberlakukan mahasiswa baru itu dengan unik. Jadi saya pikir itulah awal-awal kita kenal dengan Mas Munir. Dalam ingatan banyak teman itu adalah orang yang apa apa istilahnya, speak frankly ya. Gitu kan. Jadi dia bukan orang yang nyinyir untuk bicara, gitu kan. Dia bukan orang yang cerewet untuk bicara, tetapi dia selalu memberikan peluang, peluang pada siapapun yang dia dia temui untuk mendiskusikan sesuatu. Gitu kan. Beda dengan orang yang sekedar ini ya, beda dengan orang yang sekedar apa namanya? Sekedar cari gara-gara tanda kutip untuk diskusi, bantah-bantahan gitu kan. Enggak, kemudian dia selalu mengajak siapapun yang dia temui gitu kan untuk membicarakan sesuatu, sesederhana pun topik itu. Kalau di rumah kecil bantu ibu. Dulu waktu kecil kita cuci piring. Jadi cuci piring apa bahasa Jawanya itu kora-kora ya, cuci piring ya. Cuci piring itu pekerjaan. Jadi bantu, bantu umi, bantu cuci piring apa membersihkan rumah gitu, pekerjaan tambahan itu bantu karena dulu ya ekonomi susah gitu ya. Kalau makan itu di rumah saya masih ingat, telur satu, ini contoh telur ya, telur satu kalau anaknya banyak itu dibelah jadi enam, jadi belah jadi enam, itu satu iris itu satu anak, anaknya empat, anaknya lima, pas telur itu satu, umi itu yang bagi pas gitu, karena uminya sendiri tidak dapat telur satu itu. Kalau kecil itu enggak seberapa ya debat-debat. Lek mulai SMP itu mulai kayak masalah pendapat gitu. Dia mesti menang. Oh, berangkat sekolah itu mesti berdua. Itu kalau ketemu anak yang kira-kira di hatinya enggak pas, itu ya sikut. Apa sesuatu yang enggak pas bagi dia dilawan mesti. Dia enggak bisa mendiamkan sesuatu yang nggak pas di hati, dia nggak bisa, pasti diekspresikan gitu, diekspresikan. Ada orang yang tanda kutip mungkin menganggap sesuatu hal itu normal, dalam artian sudahlah ngapain sih dibahas soal-soal kayak gitu kan, hal kayak gitu, toh tidak ada yang dirugikan oleh sesuatu hal yang kecil tadi itu, ya kan? Banyak hal. Tapi bagi Munir pertanyaannya bagi Munir, hal yang sederhana tadi contohnya saja itu bukan sekedar tidak ada yang dirugikan, karena mungkin banyak pihak yang saling menikmati itu kan. Tapi bila mana topik tadi itu, ya kan, apa namanya itu ya? Item tadi itu kemudian menurut Munir itu adalah sesuatu hal yang janggal dan memang tidak layak untuk dilanjutkan dan itu harus dikritisi, ya Munir kritis. Contohnya dulu SMA itu dia olahraga, jam olahraga. Kalau jam olahraga ya olahraga. Main sudah olahraga, pakai seragam olahraga, pakai kaos olahraga. Sekali waktu itu gurunya, udah kita sekarang enggak olahraga, pakai baju seragam biasa. Gurunya itu pakai botak gitu loh, agak pontolan kayak potong pendek gitu. Wah, kok gendul korek itu, pentol korek itu. Pentol korek gitu loh. Gurunya itu dengar tuh. Siapa tadi pentol korek? Pentol korek. Ya itu kok mulai konflik-konflik apa-apa sama guru gitu. Dia mengkritisi guru. Jadi guru yang enggak pas. Macam-macam itu mulai berkembang, mulai tingkat apa mikirnya mulai meningkat. Di kampus itu walaupun semua dosen muda, ya zamannya Munir ya, zaman itu adalah kakak-kakak dia. Dalam artian kakak-kakak aktivis, sekarang banyak aktivis zamannya Munir, seniornya Munir yang juga jadi dosen di kampus saya, itu pun juga dikritiki. Banyak hal dikritiki.
tentang kebijakan kemahasiswaan, banyak hal tentang topik-topik kuliah yang barangkali tidak bermutu, tentang penampilan mungkin, penampilan dosen yang barangkali monoton, hal seperti itu selalu dikritik oleh Munir. Terlebih dalam posisi dia sebagai aktivis senat mahasiswa. Padahal yang dikritik adalah kakak-kakak dia sendiri, senior dia sendiri gitu loh. Tapi karena Anda di sana, saya di sini gitu kan, dan Anda tidak memainkan peran yang bagus di sana, ya saya akan kritik Anda. Mau pulang ke rumah, nah itu lewat jalan setapak gitu. Tapi di ujung jalan setapak itu memang sudah ditulis. Ini apa, kendaraan dilarang lewat. Tapi kalau sepeda motor itu memaksa memang bisa. Nah kita waktu jalan berdua gitu ada sepeda motor di depan. Munir sudah bilang, ini gak bener ini. Gak bener ini jalan ini. Ojo mundur. Tengah-tengah terus jalannya. Wabe jalannya gini, tangannya mesti gini. Jangan mundur. Gak usah Nir, jarnoy, ndak. Nah, saya bilang gak usah Nir, jarnoy lewat, ndak. Ini jalannya. Ya betul, motornya berhenti, gak bisa lewat, orangnya marah. Wah ya dilawan. Dilawan hampir berantem akhirnya. Tapi saya tarik, gak usah. Gak usah. Tapi dia kecewa. Kecewa ke saya, kenapa narik gitu. Akhirnya motornya juga lewat, tapi dia kecewa. Gak bener itu. Jangan didiamkan, gak bener. Yang gak bener omong no, gak bener gitu loh. Jangan diam. Kalau saya ini menghindari, males lah ribut sama orang gitu kan. Enggak bisa. Jangan. Gak bener ngomong, gak bener. Didiam orang itu gak bener. Orang itu gak bener. Harus kamu beritahu, gak bener. Nah itu lah mudah. Jadi bagi orang lain ini ngapain sih kita diskusi soal ini? Tapi bagi dia itu menarik, gitu. Tek gitu, jalan. Dan kawan-kawan menjadi merasa terlibat dan orang, dan anehnya lagi, uniknya lagi adalah siapapun yang diajak oleh Munir tidak merasa digurui. Nah itu beda loh kan? Beda kalau Anda menunjuk-nunjuk gitu kan? Kalau Munir enggak, dia bisa menciptakan suasana di mana orang walaupun diskusi panjang dengan dia, bicara banyak dengan dia, orang ini merasa involved, terlibat dan merasa tidak digurui. Nah itu hebatnya. Dan itu ya, itulah hal yang unik yang dimiliki oleh Cak Munir selama kita ketemu dan kenal selama dia hidup. Bahkan mungkin sampai beliau meninggal, ya seperti itu. Dimanapun ketemu seperti itu. Nah itu. Jadi kita itu di rumah memang pagi sekolah, siang bantu kakak-kakak di pasar. Memang kami bagi tugas. Yang kuliah silakan kuliah, pulang kuliah pulang, ganti kami. Nah, mereka mungkin pada siang hari jam 2, bawa rantang makanan itu untuk kami. Nah, kami maka kami istirahat. Itu pakai sepeda kayu, pakai rantang, makanan rantang itu ditaruh di rantang, rantangannya ditaruh di belakang, diikat, kita ngayuh, gantian. Kadang saya jalan, kadang Munir yang ngayuh. Karena kita kedainya ada dua, jadi dia nunggu satu, saya nunggu yang satu. Gitu. Itu sampai sore, sampai malam terus pulang. Kalau Munir gaul, banyak teman, jadi sampai malam baru pulang. Wah, ngobrol sana ngobrol sini sama teman-temannya di toko itu, di kedainya itu isinya temannya tok, bukan pembeli yang banyak, malah temannya yang banyak. Pembelinya nggak ada, temannya yang ngobrol yang penuh. Jadi isinya toko yang sudah kecil penuh temannya. Wah, dia yang berpidato, semua temannya pada dengarkan. Wah, cerita dari A sampai Z cerita. Itu memang, tapi kalau saya enggak, saya pulang dia terus ngobrol. Sampai kadang-kadang temannya dibawa pulang ke rumah. Baru besok pagi atau bangun sudah kesiangan, buru-buru ke sekolah. Gitu lagi, tiap hari begitu. Memperingati pahlawan guru kita, Saudara Marsina. Kita desak terus pemerintah. Waktu yang membela saya itu kasus PHK dari teman kami 13 itu termasuk teman-teman tuh yang di PHK di Kodim, sama kasus Marsina ya, Mas Munir juga membela kasus menjadi membentuk sebuah kelompok yang namanya KASUM, Komite Solidaritas untuk Marsina waktu itu, dan dia membela kami untuk menggugat perusahaan, yaitu tiga instansi. Satu instansi pemerintah, yakni dari pihak kelurahan Sereng yang waktu itu
diwakili pihak Kabupaten Sidoarjo, kemudian dari instansi militer yaitu Kodim 0815 Sidoarjo, kemudian pihak perusahaan kami sendiri PT Catur Putra Surya. Waktu itu mesinnya diketemukan dalam keadaan sadis, itu alat vitalnya pecah. Seperti habis dimasuki benda-benda tumpul, nah itu terus kepala belakangnya ini pecah remuk. Terus ada pecah-pecah darah di sekitar kemaluannya. Nah itu mungkin akibat dari siksaan itu. Jadi kalau diukur kesadisannya mungkin nggak bisa diukur ya, memang betul-betul sadis sekali. Jadi itu inisiatif beliau untuk mencari, memunculkan dan menampakkan siapa pembunuh Marsinya sebenarnya, agar diketahui rentetan peristiwanya sampai seberapa jauh kemungkinan Marsinya terbunuh, akibat apa gitu, akibat orang sipil kah, akibat dendam antara teman kah, atau akibat dendam dengan pacarnya kah, atau akibat unjuk rasa kemarin itu, atau akibat dari temannya yang di PHK di Kodim. Karena diketahui kami bersama bahwa Marsinya itu pernah menjemput kami ke Kodim 2 kali kalau nggak salah, sewaktu kami itu dibawa ke Kodim itu. Waktu itu aku udah mendampingi teman-teman buruh, ada beberapa buruh lah yang di PHK, termasuk aku sih waktu itu, karena aku mengadvokasi mereka dan aku kena bagian itu karena mau mendirikan organisasi buruh di pabrik itu. Dan kemudian aku juga melebarkan sayap di Malang lah ya, tidak hanya satu pabrik itu saja, jadi beberapa. Nah, ketika itu terus terang aku sudah membuat sebuah komunitas diskusi. Jadi dari beberapa gabungan dari beberapa pabrik-pabrik yang waktu itu aku lagi fokus buruh pabrik garmen. Nah, buruh pabrik garmen. Nah, disitulah aku seringkali diskusi soal upah, pokoknya semua komponen buruh itulah ya, di undang-undang buruh. Tapi memang aku merasa bahwa masih kurang dari diskusi-diskusi itu, karena terus terang kan ini masih orang-orang sama-sama yang di organisasi yang belum ada yang dari organisasi NGO lah ya, maksudku yang waktu itu aku nggak kenal yang namanya LBH. Nah, tiba-tiba satu hari ada temanku datang ke aku, ngajak aku diskusi. Mbak, aku dapat ini mbak, dapat undangan, tapi kayaknya lebih pantas mbak nih yang datang. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, kamu aja yang datang. Tapi mereka tetap minta aku untuk datang, karena ini LBH Pos Malang kayaknya butuh, akan bikin acara mbak. Ya deh, nanti aku tak mampir. Nah, disitulah aku waktu itu di Jalan Panglima Sudirman, Malang. Di situ tempat pertama kali aku melihat dia. Jadi akhirnya ya di situ aku ketemu almarhum. Ya dikenalkan dan aku merasa kayak gayung bersambut, karena waktu itu kami masih membutuhkan pertama tempat memang, karena kami selama ini berpindah-pindah tempat dari satu tempat buruh satu lainnya, dan itu waktu itu tahun 90-an ya, 91 itu kan sampai 98 ya, itu kan sangat krusial untuk orang-orang kumpul-kumpul itu kan di ya pasti dia dimintain keterangan, dimintain harus minta izin segala macam, dan ribet sama RT RW setempat. Jadi ada di situ kami dikasih ruang. Kalau ingin diskusi ayolah di sini saja, nggak apa-apa, sama sekalian ngeramein LBH karena LBH-nya sepi kayaknya. Jadi akhirnya disitulah aku aktif membantu, dan kemudian aku juga diminta membantu di situ. Ayo bantuin kami. Aku lihat kalau
termasuk gini ya, kita orang baru di ruang dan orang ini buruh yang bicara organisasi dan sedikit orang yang akan suka kadangkala ada tembok yang dibangun ketika bicara, kita minta bicara atau soal bicara misalnya kami mau diskusi ya just kamu mencari informasi pada saya selesai. Tapi empati itu aku dapatkan di Munir. Empati itu ada di Munir, bagaimana cara bicaranya, bagaimana dia kemudian memposisikan dirinya. Dan enggak ada memang aku pertama kali itu juga di perjalanannya, bukan pertama kali ya. Cukup luar biasa apa ya? Surprise ketika kita lihat dia seorang pengacara. Terus kemudian secara sosial ekonomi dia bagus, ya tapi dia tidak pernah membedakan teman-teman buruh ini gitu loh. Ya, ada tiga sosok yang menurut saya melekat ya dalam diri saya untuk Cak Munir. Yang pertama memang orangnya sangat berani, itu yang jarang saya temukan ke aktivis-aktivis yang lain, baik yang tua maupun yang muda. Pernah dia bicara yang sangat kritis yang saya pikir aduh merinding di zaman itu ya, zamannya Soeharto yang orang dengan mudah bisa diculik. Dia bicara soal analisa buruh Amerika Latin sama di Indonesia dibandingkan lah ya, dan itu luar biasa dahsyat menurut saya. Dan saya waktu itu saya malah berpikir di antara penonton itu ada anggota BIN atau apa yang kemudian menembak dia. Itu pikiran yang ekstrim waktu itu. Karena memang sangat kritis ininya. Kalau dia tidak punya keberanian mengungkapkan yang benar, yang hak, artinya dia mati sebelum mati. Maka dia tidak mau mati sebelum mati. Maka dia menginginkan keberanian dia untuk mengungkapkan sesuatu. Karena dia tidak terjajah jiwanya. Dia bukan anak yang terjajah jiwanya. Jiwanya dia anak merdeka. Merdeka dalam artian dia berani mengungkapkan kebenaran. Berani. Itu yang mungkin di masa sekarang agak langka, agak sulit, agak ditakutkan. Keberanian dan kejujuran itu yang dia pegang. Yang berikutnya adalah sangat cerdas. Pikiran-pikirannya, terobosan-terobosannya, dan pengetahuannya sangat luas. Itu yang membuat saya dan teman-teman yang lain juga terkagum-kagum. Tapi dia belajar dari fenomena mungkin. Karena dia belajar dari fenomena itulah dia menyimpulkan sesuatu. Yang kita segala sesuatu kita tidak bisa menyimpulkan, dia bisa menyimpulkan dan bisa memberikan persepsi yang lain dari pengalamannya. Yang ketiga adalah sederhana. Hobinya dia makan yang paling dia sukai sederhana, pecel lele. Jadi kalau kita Sabtu Minggu atau malam-malam lagi lapar gitu ya dicari pecel lele, bukan makanan-makanan yang lain. Pecel lele di nasi pecel lele, di kebetulan di dekat kami itu ada pecel lele ya di situ. Dari tingkat polanya, makannya atau segala kayak seperti sekarang itu kan mesti antara buruh sama anu kan mesti ada golongan-golongan tertentu ya. Dia membedakan. Kadang-kadang dia pun mau menjemput kami ke tempat-tempat, ke kos kami, dia datang ke situ. Kadang-kadang juga tidur di tempat kami sama teman-teman, makan juga sama-sama gitu. Di Jawa Timur ini dari ujung ke ujung Jawa Timur ini, kalau Anda advokasi isu lingkungan hidup, ya kan? Kalau Anda advokasi isu agraria, kalau Anda advokasi isu perburuhan, orang pasti menyebut nama Munir dalam batas-batas yang macam-macam. Ada yang indip, ya kan? Ada yang dalam betul perkenalannya, ada yang betul terlibat betul diskusinya dengan Munir. Ada yang melihat Munir dari jauh, sekedar sekilas saja. Tapi yang jelas semua merasakan bahwa ada manfaat, ya kan? Mereka memperoleh manfaat dari kehadiran Munir. Itu pasti saya jamin. Dari ujung ke ujung loh ya. Dari bahkan Madura sekalipun. Di LBH Surabaya kasus perburuan itu dia cerita sama saya. Aku ini sudah makanannya buruh yang paling tidak enak. Itu tak makan. Makanannya buruh-buruh di Surabaya yang paling tidak enak, itu sudah tak makan. Rasanya seperti apa sudah tahu deh.
burul yang tidur di emper-emper yang apa itu aku ikut tidur di situ. Nah itu orang-orang itu yang dididik sama dia, dididik agar tidak apa, hak-haknya sebagai buruh itu ternistahkan. Nah, jadi dia mendidik buruh itu. Buruh itu dilakukan pendidikan. Nah, itu pekerjaannya LPH macam-macam. Kira-kira dia sering cerita tentang itu. Saya iki mang ya, tak baleni yo. Pengusaha diuntungkan, buruh dirugikan. Yang kaya makin kaya, sing miskin makin miskin. Sing pengusaha sama gede sampai ya, ternyata pengusaha. Ya. Yang dirugikan siapa? Loh. Weh. Nyantol ya. Nyantol. Nyantol kabar nih. Hal-hal yang nggak pernah kita, hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan itu dilakukan oleh Munir atau diucapkan oleh Munir itu terjadi. Dari mau hal-hal yang sampai pola tipe gerakan buruh, bagaimana kondisi pabrik yang seperti itu, bagaimana bedeng-bedeng buruh yang kumuh-kumuh seperti itu, sampai masalah-masalah pribadi dari teman-teman buruh itu selalu diungkap oleh Munir. Jadi dia tidak gini. Dia bukan orang yang mekanis ya Munir itu. Oh harus demo, harus apa, harus mokok, harus enggak. Hal-hal yang sangat pribadi di mana kekuatan buruh itu kemudian tidak mungkin melawan karena ada beberapa faktor objektif yang belum selesai di perburuhan. Itu diurai oleh Munir. Misalnya mohon maaf, namanya juga manusia kan. Ada yang di sana jangan demo sekarang. Oh demo sekarang aja. Kan beda itu, beda. Nah itu dirangkul sama Munir, didiskusikan. Mengapa ya seperti ini gitu. Kalau ada kasus perburuan, dia yang ngasih penengahan atau mengasih himbauan bagaimana harus yang seharusnya yang dijalani oleh teman-teman buruh. Kemudian ada beberapa teman aktivis buruh yang menganggap Munir itu kalau bahasa sekarang curhat ya. Tapi mungkin dalam bahasa saat itu dia menjadi konsultan kejiwaan, tanda kutip. Banyak buruh yang galau, teman-teman. Tapi ini kasus-kasus pribadi ya. Hal-hal yang sangat pribadi pun mulai dilayani itu, layani. Ada yang diputus pacarnya, ada yang besok belum bisa bayar kos-kosan, ada yang macam-macam lah. Dan dia melayani dan dia melayani dengan hati itu. Apa masalah mau apa? Gitu. Jadi hidupnya Munir itu selama di LBH itu tidak malah pagi tapi kantor tutup, LBH tutup kan jam 5 sore, ya memang semua istirahat memang. Istirahat betul, teman-teman kan capek ya sehariannya. Tapi malam jam 9 itu hidup lagi di kantor. Sampai subuh. Ini ya kan ada shift-shiftan kawan buruh kan, ada yang bisa datang pada malam hari, ada yang bisa ini kan. Pak, kalau malam hari banyak teman-teman buruh yang bisa hadir. Sampai pagi lagi. Melayani, diskusi sama orang, problemnya apa itu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang masih ada orang seperti itu? Apa mendengar keluhan banyak orang, wis apa sih masalahmu, diem mengurai masalah orang dari mulai pribadi sampai gerakan itu kan gimana coba energinya tuh nggak tahu tapi ini luar biasa lah. Dia melakukan pemahaman Islam ini berbeda dengan yang ada, bahwa dia menganggap Islam itu lebih praksis, lebih pro kepada kelompok-kelompok tertindas atau kelompok mustatafin. Islam itu kan membuat orang untuk tidak kufur. Memerangi kekufuran, agar orang tidak kufur adalah memerangi kemiskinan. Supaya orang tidak miskin. Bukan orang miskin yang diperangi. Tidak benar Islam itu membuat bahwa bapak hanya, ya sudah, ini takdir, kita jadi miskin, mari berdoa, dan terus pulang lagi, tidur lagi, tidak ngelawan apa-apa. Nah itu tidak Islam. Pertama saya lihat kesederhanaan dia di posisi yang di Jakarta dengan kemampuan yang seperti itu, dia mampu menghasilkan uang, dia bisa istilahnya kalau dia mau dapat duit dengan sangat mudah, tapi dia tolak itu menurut saya karena keyakinan dia tentang Islam, bahwa itu salah satu seorang sufi Munir, menurut saya, pandangan saya bahwa Munir itu sufi karena dia menolak dunia. Kemudian perempuan dia juga nggak tergoda. Banyak aktivis ya yang tergoda seperti itu. Katakan sekarang kita lihat realitas sekarang. Pasca Munir meninggal, pasca Munir wafat, partai Islam pun pimpinannya bisa tergiur dengan harta, dengan wanita. Gitu. Munir yang zaman itu tidak sama sekali tergiur dengan hal-hal seperti itu. Yang dikatakan katanya Munir itu seorang sosialis. Ternyata dia bisa lebih Islamis daripada orang-orang yang sekarang. Itu menarik menurut saya.
kalau orang mau mencermati itu menarik bahwa Munir ternyata seorang Muslim sejati. Itu yang saya pahami. Saya bukan santri, tapi saya pikir Mas Munirin adalah sosok yang tepat untuk kita ingat dengan hadis Nabi, ya kan? Khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Itu hadis, itu nas di situ. Artinya Nabi tidak bicara soal apakah Anda Muslim atau tidak Muslim, tapi segala manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Itu hadis itu menurut saya itu pas buat Munir. Sebetulnya dia lucu saja orangnya. Orangnya kan sedikit introvert ya, sedikit tertutup orangnya untuk soal-soal perasaannya ya. Dan saya nggak tahu kalau sama aku mungkin dia bicaranya lebih mungkin ketika ngomong soal dirinya. Tapi ya awal-awal sih dia itu sempat mencoba mencari tahu apa sih yang sebetulnya yang bisa membuat saya suka gitu. Jadi supaya memastikan itu aja, dan dia mengajak aku mencari tahu dengan cara menanyakan biasa, misalnya apa sih yang menurutmu orang percaya nggak sih kamu dengan jatuh cinta pada pandangan pertama, gitu-gitu. Jadi kemudian dia mendengarkan apa yang kemudian aku ngomong kan misalnya, terus kemudian dia ngomong juga kalau ada orang yang seneng nih sama kamu, terus kamu itu diperhatikan, terus kamu itu dianterin kemana-mana, diajak nonton, diajak makan bareng. Menurutmu itu pacar atau bukan? Lucu saja menurut saya dengan pertanyaan itu. Nah, kalau menurutmu orang yang kau anggap pacar itu kayak apa? Ya, kita sama-sama tahu perasaannya. Dia harus ngomong dulu sama aku perasaannya, dan apakah aku kemudian bisa menerimanya? Apakah aku mempunyai perasaan yang sama dengan dia? Nah, di situ yang dia kemudian, setelah aku bicara itu, satu minggu kemudian dia ngomong sama aku. Dan itu waktu mau bonceng aku. Waktu mau bonceng? Iya. Di atas motor dong? Iya, betul. Dia, aku waktu mau naik, dia ngomong. Jangan dijawab dulu. Setelah ngomong begitu, dia naik motor. Nggak mau liatin aku. Itu setelahnya, sudah. Kita jalan, udah ngobrol yang lain. Gitu. Oh, iya. Jadi ngobrol orang lain atau ngomongin soal buruh atau apa. Jadi satu minggu kemudian dia datang lagi, dia menanyakan kepastian itu. Dan kelihatan sekali ketika menunggu jawaban saya itu dia cukup nervous saya tahu itu. Dan kemudian aku jawab waktu itu, sebetulnya aku mau menjawab tidak. Ribun kayak semanggi tapi ukurannya enggak harian, tahunan. Kalau mau dihitung sejak 89 sampai hari ini sudah 15 tahun hidup tiap hari yang namanya flu dan flu dan flu di atas kepala. Satu hal ya dalam proses-proses investigasi itu ya. Munir sudah dimusuhi oleh aparat pada saat itu. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan apa sweeping atau pos militer, kalau kita di stop selalu ditanyakan, ini kontras mana? Kontras Munir atau bukan? Nah, kebetulan di Aceh pada saat itu ada tabloid yang bernama Kontras. Nah, jadi kami untuk meloloskan diri, kami mengatakan kami bukan Kontras Munir, kami Kontras tabloid. Nah, begitu. Maka lewat gitu. Jadi pada saat itu aparat sudah sangat membenci, sangat marah terhadap Munir soal Aceh khususnya gitu loh.
almarhum atau Munir itu mengadvokasikan tentang realitas faktual yang terjadi pada satu-satu peristiwa gitu loh. Ya, jadi kan karena Munir selalu dipasok dengan informasi tentang Aceh, Munir tahu persis tentang sebuah situasi. Itu yang membuat mereka heran. Kenapa kelakuan mereka di lapangan yang cenderung merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia kok diketahui oleh Munir di Jakarta? Dan kita pada saat itu ya, pada situasi itu sepakat dengan teman-teman bahwa kita jangan ngomong tentang Aceh, biar aja Munir yang ngomong gitu loh. Nah, kalau Munir yang ngomong tentu akan lebih baik dan kita di lapangan lebih terlindungi gitu. Jadi karena pihak TNI terutama Angkatan Darat kan tidak tahu dari mana sumber informasi yang diperoleh Munir kan. Ya, itu yang sangat penting. Jadi ada unsur apa, kita ingin ini diadvokasi secara nasional, tetapi bagaimana caranya kami juga terlindungi yang bekerja di lapangan. Nah, itulah fungsi Munir atau posisi Munir pada saat itu untuk Aceh pada saat itu seperti itu. Nama saya Maria Katarina Sumarsih, anak saya namanya BR Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya yang ditembak dengan peluru tajam standar ABRI ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 98. Wawan mahasiswa Atmajaya dan Wawan juga seorang anggota tim relawan untuk kemanusiaan. Dia orangnya spontanitas, jadi kalau punya gagasan, besok kita mau ke departemen apa, kita mau audiensi kemana, dia langsung kasih tahu ke orang-orang kontras, menghubungi korban. Spontanitas, kemudian Cak Munir juga orangnya seorang yang visioner. Artinya ketika dia tetap teguh di dalam memperjuangkan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM sampai pada keadilan yang harus diterima oleh korban. Yang mengikat Munir itu dengan Aceh itu dua hal yang harus dihargai oleh orang Aceh juga, bahwa pertama Munir adalah sosok ya yang setiap hari mengadvokasi tentang perkembangan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Tidak ada orang lain ya, yang setiap hari melakukan advokasi tentang Aceh. Hampir setiap hari, coba kita bisa lihat pada media di waktu yang lalu, melakukan rilis ya, melakukan kompresi pers tentang Aceh. Itu Munir. Yang kedua, Munir juga punya kontribusi soal perdamaian. Karena ketika orang lain belum berbicara soal perdamaian di Aceh, ya, Munir sudah memikirkan soal perdamaian. Nah, salah satu hal kita bisa lihat bahwa Munir berusaha bertemu dengan Tengku Abdullah Shafi'i, yaitu Panglima GAM pada saat itu, dengan topik ya untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan ya, atau peluang-peluang yang memungkinkan proses perdamaian itu dimulai. Gitu. Jadi keliru kalau misalnya orang mengatakan bahwa perdamaian itu baru terjadi 2005, tidak. Jauh sebelum itu sudah mulai dirintis oleh saudara Munir, oleh Bondan ya, yang menjadi Mensekap pada saat itu. Jadi sudah dirintis oleh orang-orang terdahulu. 2005 itu hanya perdamaian pada 2005 itu hanya buah dari serentetan peristiwa yang dirintis oleh banyak tokoh gitu. Di ruang yang sama, kita sama-sama mengadvokasi buruh. Saya nggak mau kerja ini nanti tidak profesional. Nanti karena perasaan kita yang emosional itu lebih berpengaruh. Jadi ya terus terang ini sangat-sangat aku nggak mau itu terjadi. Sementara hal yang besar yang kita cita-citakan nanti gara-gara persoalan yang sederhana itu
mungkin nggak sederhana ya. Sederhana itu jadi merusak nanti ya. Karena perasaan itu kadang-kadang kan lebih dominan ya, ketika kita sudah ngomong sebuah hal yang besar, organisasi, takutnya organisasi ini rusak karena hal-hal yang tadi, lebih personal tadi. Terus gimana katanya dia gitu. Tapi aku harus jujur, perasaan yang sama aku punya sama kamu. Origin bullet, not rubber bullet, oke? Sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Di masa kehidupan dia memang ada momentum politik kejatuhan Soeharto, konsolidasi masyarakat sipil, dan reposisi hubungan militer dan sipil, militer dan politik khususnya. Lah, dalam titik itulah almarhum Cak Unur orang yang paling menonjol, berani gitu. Dalam gerakan sipil politik misalkan, gerakan masyarakat sipil, orang yang berani tunjuk hidung jenderal-jenderal yang pelaku pelanggaran HAM diawali dengan Cak Munir. Pada waktu itu kita tahu represi luar biasa oleh rezim Orde Baru ya, sehingga setelah pemilu 1997 itu menjelang sidang umum 98 itu nyaris tidak ada gerakan, nyaris tidak ada protes-protes ya, karena rakyat sudah mulai putus asa dan sebetulnya sudah sangat muak gitu ya dengan Soeharto yang terus berkuasa gitu. Sementara penindasan terus berlangsung, demokrasi tidak ada, pers tidak bebas gitu ya. Dan itu yang paling kuat terjadi pada masa itu, sehingga mahasiswa bergerak dan para oposisi bergerak. Nah, tim Mawar melihat bahwa ada kemungkinan bersatunya gerakan parlemen jalanan ini dengan gerakan parlementer. Nah, kalau itu terjadi pada satu titik, itu akan membahayakan kediktatoran, itu akan membangkitkan satu pemberontakan massal. Dan karena itu mereka mengutus satu satuan khusus dari Kopassus untuk menculik sejumlah aktivis dengan mungkin tujuannya untuk meredam ataupun tujuannya untuk membuat shock terapi buat gerakan pro demokrasi pada waktu itu. Ternyata harapan saya bahwa kasus ini bisa terbuka akhirnya harus menemui bermacam hambatan, dan saudara-saudara saya yang masih di dalam sampai sekarang belum keluar, seperti Herman Hendrawan, kemudian Dedi Hamdun, Petrus Bima Anugrah, kemudian Surya, Yani Afri, dan Sony yang sempat saya kenal di dalam, itu sampai sekarang belum kembali. Ya, jadi setelah 2 bulan kami ditahan, itu baru ada pengacara yang datang. Pertama memang kita aksesnya dibatasi, jadi pengacara selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan kita. Akhirnya Cak Munir lah ya, menerabas itu dan berhasil bertemu dengan kami yang waktu itu ditahan di sel Polda Metro Jaya, di sel isolasi, dan lalu begitu bertemu saya merasakan ada energi. Ada energi yang kuat bahwa kasus ini akhirnya bisa ditangani secara benar menurut hukum. Jadi kedatangan Munir itu menjadi suntikan semangat yang luar biasa, dan waktu itu Cak Munir juga bilang, sabar saja, kita berada di jalur yang benar gitu ya kan, dan kita akan lawan semua upaya-upaya rekayasa terhadap kasus ini gitu. Dan target kita adalah kalian bebas semua karena kalian tidak bersalah. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus di membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam, karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan
pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat, kemudian Muhdi itu Komandan Jenderal Kopassus, kemudian juga Kolonel Khairawan itu dari Komandan Grup 4 Kopassus. Tapi mereka hanya, kalau Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Itu yang terjadi. Dan jadi boleh dikata dalam kasus penculikan ini, substansi pelaku itu belum terjangkau. Motif penculikan masih dilihat sebagai individu-individu, bukan bagaimana rezim ini mempertahankan kekuasaan. Jadi kalaupun ada orang dihukum, tapi sebenarnya ini bukan satu proses hukuman yang benar. Cuman ini karena tekanan begitu besar dari masyarakat, sehingga harus diakomodasi sebatas yang mungkin oleh militer dianggap aman bagi dirinya. Jarang dalam tradisi gerakan masyarakat sipil waktu itu yang langsung tunjuk hidung. Biasanya ngomong oknum kah, petinggi kah, jadi namanya disamarin. Cak Munir berani menunjukkan bahwa dia adalah pelaku pelanggaran HAM, pelaku penculikan, pelaku pembunuhan, pembantaian, dan sebagainya. Dan dalam titik itu, bukan tanpa resiko ya, banyak resiko yang dihadapin. Rumahnya dibom, kantornya dibom, diteror, dan sebagainya. Dan di titik itu juga, dia nggak pernah surut. Dia terus maju. Berkali-kali kantor Kontras itu kan diancam bom ya, walaupun akhirnya katanya petasan dan lain sebagainya, tetapi Pak Munir tidak pernah menyerah, tidak pernah takut, tetap dekat dengan korban, tetap dekat dengan aparat negara, karena yang diperjuangkan Pak Munir tidak hanya semata-mata untuk penyelesaian kasus, tetapi juga untuk memperbaiki aparat negara, baik militer atau departemen apapun, supaya ke depan lebih baik, karena apapun masyarakat tahu bahwa Orde Baru adalah masyarakatnya atau pemerintahannya otoriter, militeristik, dan korup. Tetapi Pak Munir berjuang agar tentara yang kita punyai, polisi yang kita punyai ini adalah polisi yang mempunyai atau yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika menikah ya otomatis itu hal yang biasa juga gitu loh, bahwa kemudian ada yang perempuan yang datang, kemudian dia bilang katanya dihamili suamiku, ya itu hal yang biasa juga buat aku. Ya ayo kita konfirmasi, konfrontir dengan suami saya, kamu tunggu, saya mandi, nanti saya anterin kamu sama ketemu sama suamiku, tak gituin. Ya, dia tiba-tiba nggak ada. Kami dapat surat, macam-macam, telepon, biasa saja. Pak Munir itu sering telepon, kadang-kadang ada surat kaleng, gitu. Yang bahwasanya yang mengancam nyawa beliau itu sering. Kita lagi advokasi salah satu kasus pesantren Syiah ya, Syiah di satu kota lah, di Jawa Tengah kan. Saya pikir ini situasi di kota itu sudah memang panas betul dan tidak mungkin kita mengadvokasi di kota itu, ya kan? Ya kita bawa itu Munir ke Jakarta, ya kasus itu ke Jakarta, kan Munir sudah di sana. Ya udah bagi tugas tuh. Nah, itulah hebatnya Munir, walaupun dia mungkin kritis kepada pemerintahan gitu kan, tapi banyak tempat-tempat di pemerintahan yang most welcome dengan Munir. Saya dengan Mas Husin Anis dan beberapa sahabat-sahabat saya saat itu dibagi tugas. Kontras juga ikut tuh, Kontras juga ikut. Ini yang Kontras, lu kunjungi kejaksaan nih, ketemu si Marzuki Darusman, kan? Mas Deddy ketemu dengan Pak Menteri Agama, Pak Tolkah, gitu kan? Mas ini ketemu di Mas Belpol. Jadi simultan. Jadi tim dibentuk untuk advokasi itu simultan. Ada yang mendatangi almarhum Taufik Kemas, PDIP, ya kan? Datang semua.
ada yang mendatangi MUI, ada yang mendatangi PBNU, ada yang mendatangi Kejaksaan Agung, lengkap simultan thread itu. Nah, pas saat kita diskusi atas semua langkah kita itu, kan refleksi malam itu kan, kita diskusi aja di YLBHI, terdengar tembakan, gitu kan, ditembak, untung nggak kaca. Kita sudah turun, kalau nggak turun ya mungkin kita semua sudah mati, karena joknya kena semua waktu itu. Itu berarti asumsinya adalah, kalau mobil itu kemudian yang dijadikan sasaran tembak, itu berarti mobil itu sudah dibuntuti beberapa waktu. Karena seingat saya, kantor YLBHI tidak pecah, seingat saya. Mobil yang pecah, kaca mobil. Tapi dia malam itu juga dia bikin siaran pers dan dia larang saya sama Dedi waktu itu nggak boleh pulang, suruh tidur di YLBHI karena takut ada sesuatu. Dia sendiri ngomong, ya ini bahaya, tapi dia masih bisa bikin siaran pers pulang ke rumah. Menurut saya ini orang luar biasa. Kalau saya mendasari dia dasar ideologinya yang kuat. Yang saya tahu yang paling berat memang teror fisik waktu itu pasang bom. Waktu itu target peneror adalah memberikan rasa ketakutan, mungkin ya. Rasa ketakutan di dalam rumah. Di situ ada ibu saya, ada semua ada di dalam rumah kebetulan. Jadi mereka itu tahu kami pulang kampung, terus tengah malam ditelepon, dan yang dicari itu aku. Yang dicari itu aku. Dan dia bilang, mana? Mana Suci? Ngapain kamu cari-cari Suci? Digituin kan sama suamiku. Sama Munir digituin. Aku ngirim bom. Jadi artian, dalam artian dia mencari orang yang paling lemah. Dianggapnya ini orang lemah, pasti akan takut, akan menangis, suaminya disuruh berhenti. Saya sendiri kan punya anak kecil-kecil, balita itu. Waktu nidurin balita itu tengah malam itu dibanguni. Hampir subuh itu semua disuruh pada bangun di rumah ini naik, disuruh pindah ke loteng sana. Almarhum malah bilang kemudian, kirim aja sebanyak-banyaknya. Dia malah bilang begitu. Jadi, tapi tetap juga kemudian akhirnya agak kaget juga. Ya dalam artian, hah, bom beneran. Jadi akhirnya tim Gegana meledakan di depannya Batos itu. Dulu kan lapangan di situ. Dan memang kenceng sekali ledakannya, itu luar biasa. Ya. Tapi lah kita ini kadang wis pasrah aja, mau ada bom, ada nuklir kayak, terserah wis sakarepmu. Iya. Dan kemudian semakin tinggi, bahkan ketika saya lagi hamil 5 bulan kalau nggak salah, saya diajak juga untuk kemudian ya belum hamil kan memang udah biasa diajak untuk ini, tapi waktu itu 5 bulan suamiku diancam mau diculik, jadi itu ya kita jalan-jalan aja deh yuk gitu. Semakin banyaknya teror itu, misi saya itu betul. Misi saya itu pasti benar. Itu dia yakin betul. Dan keyakinan itulah yang hebat. Dia yakin betul misi saya ini misi paling benar. Misi benar. Yang mau meneror saya itu membuat trauma sehingga dia akan berhenti. Targetnya itu ya. Trauma sehingga dia akan berhenti. Tapi dia tahu dengan berhentinya dia akan banyak korban yang lain. Jadi dia akan tidak akan berhenti. Dan si peneror akan tahu bahwa Munir tidak bisa diberhentikan dengan cara itu. Dan dia memang orang yang susah untuk juga dipatahkan karena memang hidupnya sederhana. Dia mau ditawarin apapun juga susah, wong hidupnya cuma begitu-begitu aja. Nah, itu yang membuat orang meletakkan dia sebagai salah satu orang dalam sejarah Indonesia yang sangat berani. Dan akibat aktivitas dari Cak Munir itulah hak asasi manusia masuk ke permukaan dan menginspirasi banyak orang untuk mulai berpikir dan berani memposisikan militer agar lebih profesional, tidak terlibat dalam politik, tidak terlibat backing-membacking dan lain sebagainya. Jarang orang banyak tahu bahwa pasal 49 tentang kesejahteraan prajurit itu adalah inisiatif dari almarhum. Maksudnya inisiatif itu kita okay. Kita sepakat bahwa kesejahteraan prajurit itu waktu itu memang rendah faktanya. Tetapi ketika itu dimasukkan dalam yang namanya undang-undang TNI dan ketika dibentuk satu pasal yang namanya pasal 49 itu almarhumlah yang sebagian besar mencantumkan
kira-kira item-item apa yang perlu dimasukkan di sana. Artinya di satu sisi almarhum memang sangat concern dengan bagaimana membangun profesionalisme TNI di Indonesia. Dan bentuk konsistensinya almarhum adalah bagaimana ia ingin TNI yang profesional itu ya TNI yang tidak sekedar keluar dari bisnis TNI dan politik saja, tetapi ia juga ingin negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan prajuritnya. Itu diterjemahkan dalam pasal 49 yang di sana banyak sekali item-itemnya seperti bagaimana pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan prajurit, perumahan, terus kemudian gaji, kemudian pemenuhan terhadap tugas-tugas yang mendukung tugas-tugas TNI seperti alutsista dan sebagainya. Dan di samping memang kita tahu bahwa yang lebih mengedepan adalah bagaimana almarhum itu juga perhatian terhadap soal pelanggaran-pelanggaran HAM juga gitu. Tapi masalahnya adalah pelanggaran HAM ini yang lebih mengemuka untuk almarhum Munir ketimbang sebetulnya dia juga melihat profesionalisme TNI itu dari sisi yang lebih humanis, misalkan soal kesejahteraan prajurit itu yang tidak kurang tampil di berbagai pemberitaan ataupun media. Ya, saya rasa dalam kacamata almarhum yang memandang tentang kuatnya militerisme di masa Orde Baru, di mana militer menjadi instrumen politik rezim otoritarian Soeharto, seringkali kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pelanggaran HAM, yang itu motifnya tentu pertama adalah politik kekuasaan untuk melanggengkan Soeharto. Di sisi lain juga ada motif bisnis gitu ya, karena untuk ekspansi bisnis tentu juga kadangkala seringkali bergesekan dengan masyarakat. Nah, oleh karena itulah atas dasar pengalaman empirik, tentara tidak boleh berpolitik dan tidak boleh berbisnis. Itu salah satu pandangan almarhum. Yang kedua, secara umum juga memang tentara yang profesional hanya berfungsi untuk alat pertahanan negara. Dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun kegiatan politik. Cita-cita dia kepingin masyarakat Indonesia terbebas dari kekerasan, kepingin juga prajurit-prajurit TNI yang waktu itu ABRI, waktu itu sejahtera. Bayangin ada gap, jenderal-jenderal punya sekian puluh koleksi mobil mewah misalkan, tapi sementara tentaranya, prajuritnya yang ada di garis depan rumahnya ngontrak. Ketika pensiun atau dia kasih rumah dinas, tapi ketika pensiun digusur. Pak Munir, orang yang berjuang ketika negara kita pernah menjadi negara yang militeristik, kekerasan negara selalu terjadi, ada kasus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, ada penculikan, ada penembakan misterius, ada Talang Sari Lampung, ada Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Ini perlu diperbaiki. Ini ada yang salah. Ini yang dilakukan oleh Pak Munir. Jadi anggapan orang bahwa ia membenci TNI itu tidak berdasar sama sekali. Orang tidak melihat bahwa ketika ia mengkritik TNI, itu adalah bentuk konsistensi dia terhadap bagaimana membangun TNI yang profesional gitu. Jadi, tapi kan ini kemudian direduksi sebatas ia membenci TNI, ia mengkritik TNI, ia melemahkan TNI. Ini wacana yang sering dikobar-kobarkan dan diangkat-angkat terus sehingga dipercayai seakan-akan Munir adalah musuh TNI gitu. Tetapi kawan-kawan yang berada dalam working group security sector reform, tentang reformasi sektor keamanan, itu tahu betul bagaimana kecintaan dia terhadap ini tadi, aparat-aparat keamanan yang harusnya profesional di bidangnya, peduli dan terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia segala macam itu. Bahwa RUU ini mestinya dirumuskan dengan proyeksi ke depan. Kita pengen punya pertahanan negara seperti apa. Kita kan pengen negara ini bisa dilindungi sedemikian rupa dari yang namanya bajak laut, pencurian ikan, dan sebagainya. Asing berarti. Itu macam-macam soal-soal di situ. Itu yang kita butuhkan kan, satu sistem pertahanan yang kuat ke depan. Makanya seluruh perdebatannya menurut saya punya proyeksi ke depan. Ini mau diapakan? Pak Munir,
ini orangnya benar-benar seorang, menurut saya dia adalah seorang negarawan. Ketika yang di apa yang diusahakan, yang diperjuangkan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan dari rakyat kecil sampai ke tingkat yang paling atas, artinya secara keseluruhan. Cak Munir siapa yang punya? Cak Munir siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sekali lagi teman-teman, Cak Munir siapa yang punya? Cak Munir siapa yang punya? Cak Munir siapa yang punya? Yang punya kita semua. Jangan diam. Salam dari Rumpin. Hari tadi pagi kami mengadakan semacam doa bersama khusus untuk Cak Munir. Kami mengadakan pembacaan Yasin bersama warga Rumpin. Semoga Cak Munir ini meninggalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan Cak Munir selama hidupnya menjadi contoh sebagai perjuangan yang luar biasa, dan juga mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Terus kalau apa namanya ada yang enggak punya duit, butuh duit gitu ya, pinjaman, Munir ngasih langsung apa namanya dari kantongnya, dari gajinya itu dia kasih ke teman-teman buruh. Meskipun dia tahu kadang-kadang susah bayar balik gitu ya, susah untuk ini, tapi dia nggak peduli karena dia menganggap persahabatan dengan teman-teman buruh itu yang paling penting. Jangan soal-soal duit. Kalau misalnya apa namanya kulitnya Munir bermanfaat buat orang lain, dia akan kelupas tuh kulit. Sama seperti itu. Jadi apakah ini sosok yang unik, ya unik, ya kan? Tapi yang jelas altruistiknya seperti itu. Jadi kalau seandainya rambutnya Munir bermanfaat, akan dia berikan untuk rambut seperti itu. Dia dapat apa sih selama di LBA? Orang tuduhannya dapat agen asing, dapat duit segala macam, dapat apa? Uang tiap hari dia apa, sepeda motor gitu loh. Rumah juga masih kos-kosan di Jatinegara gitu kan. Tidur sama kita di LBH. Jadi ini meja kerja di LBH. Resminya meja kerja. Kalau udah malam dia tempat tidur nih, Mas. Ada 5-6 orang tidur di kantor. Dia di atas meja kerja kita. Kalau malam tuh jarang pulang saya kira. Jadi tidurnya pun di LBH Surabaya itu, bangku panjang itu, bangku meja itu dia tidur situ pakai sarung, pakai penutup kepala sampai telinga itu, ya sudah itu tidurnya di situ. Enggak tidur di kasur empuk atau di mana, enggak, ya cuma di situ. Pagi ini ada sarung, apa? Sarung kemul itu, sarung gitu kan. Ada bantal-bantal bulu. Ya udah tidur di atas meja kita. Iya kan, kalau jam-jam kerja dimulai lagi kita hilangin, bersih lagi gitu. Ini berapa tahun sama kita di situ? Dapat apa dia? Nggak dapat. Kalau memang dia dapat uang dari tokonya, toko obat, toko jamunya di Batu, ya buat makan teman-teman kumpul bareng gitu kan. Kalau ada buruh, mana pegurung, ya sudah suruh makan, cari warung atau bikin mie di kantor kita di Albia, ya sudah seperti itu. Kadang-kadang kalau ada buruh yang konsultasi ke LBH waktu itu nggak bisa pulang, dia yang ngasih ongkos untuk pulang. Kadang untuk makan siang atau makan malam, dia yang ngasih makan malam gitu. Di taman belakang di kantor Kontras itu belakang ada tamannya, saya bilang begini, Pak Munir, saya sudah lelah. Ibu lelah, tetapi kalau tidak ada ibu, saya juga lelah. Adanya ibu adalah yang menyemangati saya. Tapi sebenarnya adalah saya pun juga disemangati oleh Pak Munir. Saya begitu keluar pernah tidur di rumahnya ya, sekitar 2-3 hari begitu. Tidur di rumah Cak Munir, tinggal di rumah Cak Munir. Waktu itu saya dalam keadaan trauma juga, teman-teman yang lain. Saya tidak percaya dengan semua tempat. Saya tidak percaya pada hotel, saya tidak percaya pada kos-kosan, saya tidak percaya pada rumah teman atau siapapun gitu. Dan Cak Munir rupanya memahami kegelisahan saya, dan dia juga mengatakan bahwa saya sendiri juga sebetulnya takut, sama seperti kalian gitu ya. Tetapi saya dan kita itu harus berani gitu. Karena dengan berani kita bisa mengenyahkan rasa takut itu gitu. Nah, kemudian saya tinggal selama 3 hari di rumah beliau gitu ya.
Dan di sana kami ya setiap malam ya berdiskusi dan lain sebagainya, dan tidak ada diskusi yang cukup berat, semua ringan-ringan aja, banyak joke-joke gitu ya kan. Nah, baru di hari ketiga saya sudah mulai lebih nyaman, dan kemudian saya tinggal di tempat biasa seperti itu. Saya takjub dengan energi almarhum yang begitu berlimpah, saya rasa, ketika ia menemui para korban, korban diskriminasi yang dilakukan oleh negara waktu itu, korban kekerasan atas nama negara waktu itu dan sebagainya. Dan itu saya melihat setiap dia bertemu dengan korban, itu rasanya energi almarhum itu selalu berlimpah lah, dalam konteks dia tidak lelah untuk menemui, mendengarkan, kemudian berjuang bersama, mencoba untuk menyelesaikan problem-problem yang dibicarakan atau diungkapkan oleh korban. Yang paling penting adalah pertama konsistensi ya dalam sikap. Munir itu adalah orang yang konsisten dalam sikap, dalam bersikap ya. Yang kedua, dia orang yang punya komitmen atau integritas moral yang tinggi. Ketika dia memilih satu profesi dengan risiko apapun, dia akan hadapi. Sekitar tahun 95 atau 96, kami itu betul-betul kesulitan ekonomi ya. Wah ya, waktu itu kami memang suka unjuk rasa waktu itu ya. Unjuk rasa, jadi kerja kurang, gajian mesti berkurang. Jadi waktu itu jadi satpam, saya waktu masuk jadi satpam di PT Alim Steel. Menikah kurang satu bulan di PHK, jadi bingung kami nggak bisa, saya nggak bisa nikah. Akhirnya saya curhat sama Mas Munir, akhirnya ini dikasih uang 50.000 untuk ongkos ke Ponorogo. Ini kamu pakai, mungkin ada gunanya. Ya alhamdulillah, mungkin 50.000 waktu itu, sekarang mungkin sekitar 5 jutaan lah kalau dihitung sekarang itu. Jadi sangat berarti sekali. Nah, begitu saya setelah selesai menikah, saya kembalikan, dia nggak mau, katanya, alah buat kado kamu aja, yang bilang gitu. Jadi kalau umpama saya nggak dikasih pinjaman sama beliau, mungkin saya nggak bisa menikah. Ketika dia tidak melakukan hidupnya itu untuk menolong orang. Kalau dia diem, nggak menolong orang, dia malah sakit. Jadi ya itu bagian dari peran saya hanya memperkuat dia. Kan dia selalu berpihak. Ini ada yang nggak benar, ini ada orang yang didolimi dan saya harus menjadi bagian dari mereka. Itulah yang disalahpahami oleh banyak pihak kan seperti itu. Yang saya tahu deh, memang cerita banyak kasus-kasus Timur-Timur, kasus Santa Cruz, kasus Dom Aceh, kasus Lampung. Dia di mana-mana ada terlibat dalam arti melihat sejauh mana korban, siapa yang menjadi korban dan sebagainya. Dari situ dia bicara, aku enggak dilihat siapa yang di Timur-Timur, siapa yang jadi korban, siapa yang di Aceh yang jadi korban, siapa yang di Lampung. Yang aku tahu di sana ada pelanggaran hak asasi manusia yang luas, sehingga aku nggak membedakan siapa-siapa. Disitulah yang aku bela gitu loh. Sehingga persepsi Munir, memang Munir tidak melihat siapa yang menjadi korban berbasis apa gitu, tetapi korban kemanusiaannya itulah yang dibantu sama dia. Jadi dia nggak melihat dari latar belakangnya apa, tetapi sisi-sisi kemanusiaan yang terjajah itulah yang dibela sama Munir. Kira-kira itu. Yang dia cerita memang kasus Aceh, kasus Lampung, kasus Timur-Timur, itu sering cerita. Mungkin kalau misalnya Munir sekarang masih hidup dan dia membantu orang-orang Ahmadiyah, dia akan juga dianggap sebagai anti Ahmadiyah. Mungkin kalau sekarang Mas Munir masih hidup dan dia membela orang-orang Syiah, mungkin Munir juga akan dianggap sebagai antainya orang Syiah. Gitu kan? Nah, orang-orang yang punya pendapat seperti ini adalah orang-orang yang gagal logika. Ya kan? Orang-orang yang gagal logika. Karena mereka tidak punya cukup kedalaman materi, gitu kan?
untuk melihat atau untuk menganalisis, untuk memotret siapa Munir. Orang yang gagal logika tidak pernah memahami bagaimana cara Munir melakukan sesuatu, aktivitas, sesuatu advokasi pada siapapun. Saya pikir kalau antek, itu tuduhan-tuduhan yang barangkali, ya tadi itu, tuduhan yang terlalu dangkal, tuduhan dari orang yang gagal logika. Dan orang-orang yang gagal logika, pasti orang-orang yang miskin tentang ilmu, pasti itu. Jadi mungkin kalau boleh, nah ini, karena ini hari Jumat nih ya, jadi kalau boleh pakai bahasa agama itu, mungkin torikoh ya, tarikatnya Munir adalah membantu orang kecil. Torikohnya dia, tarikatnya dia, ya kan, itu adalah membantu orang-orang kecil, ya kan. Jadi mazhab torikotnya Munir adalah mazhab torikot membantu orang-orang madlum, orang-orang yang tertindas. Itu kan, jadi dia nggak perlu pakai jubah, dia nggak perlu bawa tasbih, dia nggak perlu nunjuk sana-sini, gitu kan. Tapi jalan dia menuju Tuhan atau melalui membela orang-orang yang menurut dia adalah tertindas dan teraniaya. Dan itu tidak hanya di LB Surabaya, bahkan setelah dia di Jakarta sekalipun, kalau kita advokasi di Jawa Timur agak macet gitu kan, kita bawa ke Jakarta, mungkin seperti itu. Dia satu hari merasa bahwa tidak enak menjadi orang terkenal. Dan dia bilang ke saya, kamu gimana Jar? Kamu merasa risih nggak? Wajahmu sering di televisi, segala macam. Wah, Cak Munir jauh lebih banyak di televisi ketimbang saya, dia bilang gitu. Ya, tapi kamu kan juga selama satu tahun lebih kan juga sering disorot televisi. Gimana perasaanmu? Ya, saya sebetulnya nggak begitu nyaman sih, karena setiap saya pergi orang pada tanya-tanya soal kasus penculikan. Wah, saya juga, kata Munir. Saya sebetulnya ingin menjadi orang biasa saja, tidak usah terlalu banyak kamera menyorot ke wajah saya. Karena tidak enak kalau setiap kali kita jalan, kita rasanya tidak bebas, gitu loh. Nah, itu yang saya ingat, yang nyawa. Saya melihat almarhum adalah sosok yang mencintai keluarga juga. Bagaimana ketika kita merencanakan sebuah pertemuan rutin seperti diskusi untuk membicarakan kajian-kajian kami misalnya, tentang RUU kami misalnya, itu almarhum sering bilang, maaf Dan, saya bisa nggak datang terlambat sedikit karena saya harus mengantarkan anak saya harus menunggui anak saya di sekolah, segala macam. Dan ketika, itu satu. Dan yang kedua, almarhum adalah orang yang sangat sederhana. Kita tahu bahwa almarhum mendapatkan penghargaan ya, salah satu penghargaan bidang kemanusiaan, dan kita tahu bahwa itu hampir sebagian besar disumbangkan kepada institusi di mana ia berkiprah waktu itu, kalau nggak salah Kontras ya. Dan dia hanya mengambil sekian persen yang itu sangat sedikit sekali. Kalau diskursikan waktu itu 500 juta. Sebetulnya uangnya itu nggak diambil, nggak mau diambil. Semuanya akan dikasih ke Kontras. Karena dia merasa bahwa kerja-kerjanya ini kalau tanpa dukungan tim nggak akan kerja, nggak akan jadi. Bahkan ketika waktu itu kan diundang ke Swedia, sebetulnya dia pengen mengajak orang-orang di Kontras, tapi kami diskusi, saya tanya saja waktu itu, loh sebetulnya itu yang dapat penghargaan siapa sih? Itu kamu atau Kontras? Aku nanya begitu. Ya akulah, ini kan atas namanya Munir. Oh kalau kamu berarti kamu punya hak dong ngajak siapapun, nggak harus dari organisasimu, aku bilang begitu.
Oh iya sih, tapi coba deh aku, nah itu ewo pakewonya itu masih sangat melekat sama dia. Padahal itu kan kalau orang, kalau teman-temannya yang lain dapat penghargaan ya sudah langsung pergi aja, nggak pakai diskusi dengan organisasi gitu loh. Dan ketika uangnya itu dapat, dikasih semua. Ya ngomong sama aku, dia bicara sama aku, gimana uangnya ini aku kasih ya, ya nggak masalah. Kalau kamu itu merasa itu kamu rela atau apa ya nggak apa-apa. Buat aku, apa ya, itu kan hadiah. Aku akan lebih suka karena buat kami, terutama aku, memang aku akan bangga kalau mendapatkan uang itu hasil keringat sendiri gitu, apalagi hasil keringat dia gitu sih. Dan ketika dia menyerahkan uangnya, banyak sih yang bilang kan, oh gila, uang 500 juta dikasih semua. Gak main, padahal kita belum punya rumah. Kita belum punya rumah, gak apa-apa aku bilang gitu. Terus akhirnya di rapat di kontrasnya memutuskan untuk, ya ini kamu harus punya rumah. Kasih uang 150. Nah, akhirnya kami belikan. Karena di Jakarta nggak mungkin kita beli rumah yang bagus atau setidaknya enak. Di sana kan terus terang kami memang nggak punya pikiran untuk tinggal di Jakarta. Almarhum itu seorang yang romantis. Bagaimana perlakuannya terhadap Mbak Suciwati, ke anak-anaknya, bagaimana dia menyenangi lagu-lagu tertentu dan menceritakan kenapa dia suka lagu itu dan sebagainya. Itu menurut saya sangat humanis ya. Maksudnya seorang Munir, kita bisa melihat sosoknya yang berbeda. Dan ketika saya pernah bertanya juga, kamu nggak pernah takut ya Mas? Justru dia bilang, oh, justru kita harus cemas kalau kita tidak punya rasa takut gitu. Karena takutlah yang membuat kita menjadi punya kalkulasi, kita punya keberanian. Karena takut itu sebetulnya justru membuat kita lebih bisa mengkalkulasi segala tindakan kita gitu. Justru kalau misalkan kita tidak punya rasa takut, itu membahayakan gitu. Dia bilang gitu, tetapi dia bilang bahwa ketakutan itu tidak perlu disebar. Karena dia akan melipat gandakan ketakutan-ketakutan lainnya. Kita akan menyebarkan ketakutan. Kalau misalkan ada teror, ada segala macam, biarlah nggak usah disebarluaskan. Tapi memang selalu diingatkan hati-hati nih, memang resiko itu besar gitu loh. Ais, gini deh, kalau diingatkan resiko, ais, sudah tidak mempan. Sehingga yang ngomong tingkat resiko ancaman bukan hanya saudaranya, akhirnya saudaranya sudah tidak bisa Munir dikasih apa warning ancaman gini-gini ini bahaya, ini tidak akan mempan. Jadi orang-orang lain kayaknya adik-adiknya ibu saya itu mengingat, tambah gak direken sama Munir, itu bodoh tidak ngerti apa-apa. Yang bisa mengingatkan cuman ibu saya saja. Umi ini mengingatkan Nir hati-hati, tidak Nir berhenti yo, ndak Nir hati-hati, kurangilah gitu. Umi kan selalu ngomong kurangilah gitu. Dia yang paling didengarkan cuma suara Umi toh. Suara Umi itu yang paling didengarkan. Memang Munir itu selalu dinasihati oleh ibu saya, Nir hati-hati, bahaya ini pekerjaan berbahaya. Dia bilang, Umi, pekerjaanku ini tidak lebih berbahaya dari supir bis malam. Supir bis malam itu jauh lebih berbahaya, lebih berisiko dari kami. Jangan khawatir, Ibu, Umi, jangan khawatir. Ini satu sesuatu yang harus diungkapkan. Gak bisa, dia bukan orang yang punya jiwa terjajah. Nah, artinya resiko dia dengan supir bis itu, bis malam, supir bis malam itu lebih berisiko dari dia. Untuk meyakinkan ibu saya tentang kondisi ini. Rencananya pada jam 7.30 jenazah akan diberangkatkan ke Malang bersama dengan pesawat Merpati dan akan diserahkan kepada keluarga di Malang. Kemudian besok akan dilangsungkan acara pemakaman. Munir di pemakaman sisir di
di kawasan Bali. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan media yang betul memberikan atensi perhatian, dan kehilangan ini sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Munir dibunuh, lalu ada tekanan publik ya, luas, kekagetan publik. Lalu Presiden bikin tim pencari fakta. Tim pencari fakta itu bekerja, punya laporan, tapi sayangnya nggak pernah dibuka sampai sekarang. Di dalam Kepres, keputusan Presiden, di dalam pendirian tim pencari fakta Munir ini, disebutkan di situ bahwa Presiden punya kewajiban untuk mempublikasikan laporan itu, hasil-hasil laporan itu kepada masyarakat. Yang kita tahu sampai detik ini tidak pernah dilakukan. Lalu ada tim proses pidana oleh polisi terhadap dua petinggi Garuda dan satu agen BIN yang juga bekerja di Garuda, pilot Garuda. Polikarpus, lalu juga ada proses terhadap Muhdi Purwopranjono, Deputi 5 BIN. Nah, dari tiga berkas yang awal tadi, yang Polikarpus dan dua Dirut Garuda dan juga Pramugari Senior dari Garuda, mereka diputus bersalah. Nah, ketika di Muhdi diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Setelah itu kasus ini berhenti. Pernah ada inisiatif hukum secara keperdataan oleh Suciwati menggugat PT Garuda. Lalu ada ganti rugi, tetapi keputusan pengadilan tidak mengakui adanya kejahatan yang mengakibatkan kerugian pada Suciwati dan dua anak dari Munir. Gitu. Sebelum jam 9 kurang seperempat kalau nggak salah Munir balik. Nah sebelumnya saya juga untung bawa kamera. Jadi itu kamera pertama digital. Jadi kita seneng ya, bisa foto-fotoan gitu. Karena saya pikir penting bawa foto itu supaya kita bisa seneng-seneng. Biasalah narsis gitu-gitu ya, maksudnya tujuannya untuk itu. Dan Munir kan lama akan pergi. Jadi saya pikir penting sekali kita bikin foto-foto kenang-kenangan itu. Gitu. Kita foto-foto. Ternyata enggak nyangka foto-foto itu ternyata harus jadi bukti gitu loh, barang bukti di kepolisian yang bisa menunjukkan bahwa Munir sehat sebelum berangkat, sehingga ketika berada di atas udara itu enggak mungkin kalau Munir tiba-tiba kolaps tanpa ada sesuatu gitu ya yang aneh gitu. Tidak ada pandangan dari saya kalau saat itu dia sakit, karena saya melihat betul bagaimana di bandara beliau cukup sangat sehat gitu, dan penuh dengan tawa bercanda ketika mengantar dia gitu ya. Nah, kalau ada orang yang bilang beliau sakit pada saat di bandara, itu menurut saya enggak, sama sekali dia sehat gitu. Di Indonesia itu kan ada kecenderungan kalau ada peristiwa asal ada yang dihukum sudah dianggap selesai. Gitu. Padahal kasusnya tidak terungkap dengan tuntas. Kenapa kita anggap seperti itu? Pembunuhan Munir ini kan pembunuhan yang satu kejahatan dilakukan secara terencana. Dia sangat sistematis gitu ya. Terorganisir dengan baik. Ada perencanaan, ada pembagian tugas, ada pengadaan alat-alat tertentu atau bahan-bahan tertentu untuk mengeksekusi Munir, misalnya racun arsenik itu kan nggak bisa didapat di warung-warung aja. Jadi pembunuhan terhadap Munir itu memang sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang. Nah, oleh karenanya melibatkan banyak pihak, melibatkan sejumlah fasilitas-fasilitas tertentu, terutama fasilitas negara. Misalnya apa peran Angkasa Pura, apa peran Garuda, kenapa apa peran dari institusi seperti BIN, Badan Intelijen Negara. Nah ini semua yang harus diungkapkan
dan orang-orang yang ada di pemangku jabatan di setiap rangkaian ini, dia juga harusnya dimintakan pertanggungjawaban, kayak itu. Ya, bahwa sekarang masyarakat ada sebagian, menurut Anda tadi, ada sebagian yang tidak merasa apa itu benar, ya, bahwa dia dibunuh dan sebagainya. Tentu saja itu pandangan masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang begitu, dan ingat, makin lama kasus ini makin tidak dituntaskan, juga pihak yang melakukan pembunuhan atau apa melakukan kegiatan sistematis itu juga punya ruang untuk berkampanye bahwa Munir sebetulnya mati bukan karena apa diracun atau dibunuh, ya, punya ruang semacam itu yang menggugah kepercayaan atau menggoyang kepercayaan masyarakat. Itu celakanya. Makanya kami sangat kecewa ketika presiden kemudian tidak menindaklanjuti ini dengan mengumumkan ke publik, ya, tentang laporan itu dan menindaklanjuti ini ke dalam suatu proses hukum formil. Saya tidak ngerti apakah teman-teman memiliki dokumentasi yang bagus soal kehadir apa namanya datangnya jenazah Mas Munir di Malang sampai dimakamkan. Itu luar biasa. Malang itu nyambut, Pak. Dari jalan ke jalan pinggir, orang berdiri semua. Di kampus berdiri semua orang. Kita pas di belakangnya. Jadi ini mobil jenazah, kita di belakangnya apa mobil jenazah pas. Nyambut semua orang. Ya, kan? Ini orang baik yang meninggal ini, kan gitu. Pada saat itu, Pak Munir dalam penerbangan. Pada saat itu kami rapat di Kontras. Kemudian, Usman bilang, Bu, ini ada kabar buruk. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ada apa? Pak Munir katanya meninggal, Bu. Yang benar. Kenapa? Itu yang harus, yang kita semua belum tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian kita tidak jadi rapat. Setelah tidak jadi rapat, akhirnya semua peserta rapat datang ke rumah Mbak Suci. Ternyata di sana sudah banyak karangan bunga yang tulisannya turut berduka cita. Itu yang sangat membuat saya pribadi sangat merasa kehilangan, ya. Kehilangan orang yang menyemangati kami keluarga korban untuk tetap teguh di dalam memperjuangkan, untuk tetap eksis di dalam menatap masa depan kehidupan kami keluarga korban. Ada nasihat yang saya rasa apa ya, akan selalu dikenang, ya. Dia bilang, jangan cengeng, jangan manja di dalam menyikapi dinamika politik dan penegakan hukum serta HAM yang kadangkala membuat kita lelah karena negara tidak kunjung memenuhi tanggung jawabnya untuk memajukan hak asasi manusia. Artinya terus berjuang. Bagi saya keluarga korban, yang diwariskan adalah contohnya diri saya sendiri. Ketika saya meneladan perjuangan Cak Munir, sudah 16 tahun, saya tidak pernah berhenti, saya tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan mengenai penegakan supremasi hukum dan HAM, juga terhadap perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia. Orang dulu ngomong hak asasi manusia takut, berbisik-bisik. Ngomong HAM itu berbisik-bisik. Ngomong militer, anti-militer yang tidak profesional juga berbisik-bisik. Gara-gara almarhum Cak Munir lah ngomong hak asasi manusia secara terbuka. Semua orang bisa ngomong hak asasi manusia loh sekarang. Secara terbuka. Mau yang kelas atas, elit politik maupun rakyat biasa. Mau yang sarjana sampai doktoral, sampai yang lulusan SD semuanya ngomong hak asasi manusia sekarang. Hak asasi manusia menjadi term politik yang kuat.
tidak hanya secara moral, tapi juga secara politik, itu tinggalannya almarhum Cak Munir. Iya, saya kira Munir ini sosok langka. Munir ini mungkin manusia yang diturunkan ke bumi Indonesia ini dalam 100 tahun mungkin hanya satu kali gitu ya. Dan dia berada di momen yang tepat, dia orang yang tepat di zaman yang tepat gitu. Dan waktu itu kita semua merasa sangat terbantu dengan kehadiran Munir. Kami semua tidak bisa membayangkan bagaimana kasus orang hilang kalau tidak ditangani oleh orang seberani Munir. Keberanian Munir itu saya kira hampir tidak ada batasnya. Taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan kita semua tahu akhir dari Munir adalah salah satu resiko yang dihadapi. Munir ya, kalau dalam satu gambaran singkat, Munir itu dalam benak saya adalah Munir itu kawan buat orang yang membutuhkan atau punya dahaga soal keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Ini satu lagu yang baru saya ciptakan, jadi nggak tahu ya judulnya apa, mudah-mudahan berkenan. Ini semua untuk kita yang masih di sini, yang masih peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mudah-mudahan ke depan pemimpin kita lebih peduli ya terhadap kemanusiaan. Ngobrol dan di kamar berkumpul, aku anak-anak sama dia. Tiba-tiba setelah ngobrol, tiba-tiba dia datang aja terus meluk, memeluk terus bilang itu tadi, aku sudah menemukan surgaku. Kenapa aku memutuskan untuk bersama dia, karena aku merasa bahwa akulah yang memang bisa mendampingi dia, bukan orang lain lagi. Nah, dan karena saya tahu pasti dia sangat mencintaiku. Dusta dan celah bila ini.
Di sini kita berdiri karena setiap pada kemanusiaan nyala dan harap yang mulai padam agar dunia kembali terang. Terima kasih. Dendam nggak sih sama yang membunuh Abah? Ya kak. Kenapa? Dendam itu tidak baik. Dendam itu dosa. Oh, oke. Kalau kamu ketemu sama pembunuh Abahmu gimana? Ya, doakan saja semoga dia dapat hidayah dari Allah.